warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi di bengkel Bapak Servis. Bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula pembol. Oke, teman-teman. Kali ini bukan tentang perbaikan, tapi ini nggak kalah penting, khususnya bagi Anda yang baru memasuki dunia teknisi atau masih pemula di dalam dunia perbaikan. Halus ya, halus. Jadi, untuk kali ini kita akan selangkah lebih dekat, untuk mengetahui nilai-nilai pada kapasitor milar ini. Karena kenapa? Hampir rata-rata teman-teman masih belum bisa memahami cara membaca kapasitor ini, berapa ukurannya. Oke, seperti itu. Jadi untuk kapasitor, untuk milar ini, baik ini ataupun yang lain, kapasitor itu awal pertama nilai yang paling kecil yang sering kita temukan pertama adalah pico. Setelah pico ada nano, dan setelah nano ada mikro. Jadi 1000 pico sama dengan 1 nano, 1000 nano sama dengan 1 mikro. Jadi seperti itu. Jadi sama seperti kita melihat satuan data atau satuan berat, 1000 gram adalah 1 kilo dan 1000 kilo adalah 1 ton. Atau biasa yang bermain di internet, 1000 kb atau 1000 kilobit adalah 1 megabit, dan 1000 megabit adalah 1 gigabit. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk kapasitor pun kita nggak sembarangan menghitung, dia memakai rumus. Contoh, saya beri contoh 1, 2, 3, J dan 1, 8, 2, J. Jika kita melihat kasat mata, kita hanya menghitung dengan hitungan huruf, maka ini akan terlihat lebih besar. Nih, 182 dan 123. Pastilah teman-teman menilai bahwa 182 adalah lebih besar. Karena kenapa? 123 dan 182 pasti lebih besar 182. Padahal cara bacanya tidak seperti itu. Jadi 123 adalah 12 nano. Nah, ini 12 nano, dan 182 adalah 1,8 nano. Seperti itu, teman-teman. Jadi, bagaimana rumusnya? Bagaimana cara menghitungnya? Jadi, simak video ini baik-baik, dan saya ingatkan teman-teman, pilihan teman-teman hanya dua. Pertama, silakan close video ini jika menurut Anda nggak penting, atau siapkan kopi, rokok. Fokus, karena nggak ada pilihan ketiga untuk skip video. Bercuma dilihat kalau nggak ngerti. Oke, teman-teman, kita lanjut. Alus. Oke. Fokus. Ntar saya besarkan dulu. Jadi, nih kita singkirkan dulu kenapa ini lebih besar. Nanti kita akan bahas ini. Jadi, awal pertama adalah pico. Setelah pico adalah nano, setelah nano adalah mikro, seperti itu. Jadi 1000 pico sama dengan 1 nano, dan 1000 nano sama dengan 1 mikro. Nih, seperti ini teman-teman. Seperti ini, dan kita akan langsung membahasnya, teman-teman. Jadi bagaimana cara membacanya? Jadi nih angka ketiga ini adalah, bukan angka nomor 3, tapi angka yang ketiga. 1, 2, 3 nih, 1, 2, 3. Angka yang ketiga ini adalah yang menyatakan banyaknya bilangan nol. Itulah mengapa disebabkan lebih besar 123 ketimbang 182. Apabila kita jabarkan. Nih, kita jabarkan dia. 1 2 3 sama dengan 1 2 dan banyaknya bilangan 0 ada 3. 1 2 3 dan 182 182 sama dengan 18 dan nolnya ada 2. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini
adalah satuannya pico. Ini adalah pico. Ini masih terhitung sebagai pico. Nah, jika kita jabarkan sebagai nano, ini yang tadi saya bilang, 1000 pico sama dengan 1 nano. Berarti 1200 maaf. Berarti 12000 adalah 12 nano. Karena kenapa? Ini kita caret aja di ujung, serat, maka jadilah 12 nano. Nah, ini 182 adalah 1800. Jadi untuk 1000 kita temukan 1 dan 800 ya tinggal kita caret, serat, taruh koma di sini, jadi 1,8 nano. Jadi seperti itu, apabila sudah mencapai angka 1000 maka dia akan berubah bilangan penyebutannya. Ini pun sama berlaku apabila ini sudah mencapai 1000 nano, maka harus disebut 1 mikro, seperti itu. Oke. Lanjut, kita bahas lagi. Kita bahas 333. Oke, 333. Kita jabarkan. 3 masuk ke dalam kalimat 3. 3. Nah, dan 3 adalah banyaknya bilangan 0. Jadi 33.000 sama dengan tinggal kita caret 3-nya. Karena kenapa? Ini sudah masuk. Oh, maaf enggak kelihatan. Dari awal 333. Apabila kita menjadikan menjadi pico, maka 33 dan 0 sebanyak 3 kali. Apabila sudah menjadi angka puluhan ribu atau ribuan, maka ini 33.000. Nih tinggal kita caret aja. Serat 3 angka 0/3, maka ini sudah menjadi 33 nano. Sebenarnya benar aja, sebenarnya bisa aja dibilang itu 33.000 pico, tapi ini sudah masuk angka ribuan, maka harus ada perubahan. Maka harus ada perubahan pada bilangan tersebut. Oke, seperti itu. Nih, bentar saya ambil contohnya dulu. Nih, teman-teman. Nih, banyak bermacam-macam milar. Oke, saya kecilkan dulu. Nih, ukurannya. Ya, saya fokuskan. Oke, ini 333 nano. 33 nano, karena 333 yang kita bahas di sini. Oke, fokus. Kita akan ukur. Oke, kita akan ukur apakah ini 33 nano. Bentar. Nih, semoga terlihat. Oh, silo ya. Oke. Bentar, supaya nggak silo di kemarin. Bentar, saya buka dulu. Nah, seperti ini. Kita lihat, teman-teman. Nih, saya ukur. Oke, ini terukur 35 nanofarad. Nah, karena ini ada tulisan NF, berarti nanofarad. Oke. Jadi ini 35, ini nilai lebih sedikit, maka ini dinyatakan amat sangat bagus. Jadi seperti itu. Nih, 333 ini adalah 33 nano. Oke. Lanjut. Sekarang kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Nih, maaf jika nggak terlihat karena handphone saya yang kelewat bagus. Nih, nilainya 474. Oke, 474 berarti kita akan membuat seperti ini. Nanti apabila teman-teman pun sudah paham, nggak usah membuat begini pun akan mengerti dengan sendirinya. Oke, bentar, biar fokus. 474. Oke. Kita menjadikan sebagai pico, kita jadikan sebagai angka pico 4 7 dan nih 4 adalah banyaknya bilangan 0. 1 2 3 4. Nah, jadi apabila kita jadikan nano, maka nih yang 3 kita caret,
Trek. Nah, ini 470 nano. Nah, kalau misal dijadikan mikro masih tetap bisa, tinggal taruh di sini. Jadi ini 0,47 nano. Karena kenapa? Karena ini kita coret, tapi nanti saja kita belajar ke situnya. Jadi ini adalah 470 nano. Oke. Jadi awal adalah angka pico. Awal adalah angka pico, setelahnya kita rubah menjadi nano. Oke. Apakah benar ini 470 nanofarad? Kita lihat. Oke, ini 482 nanofarad. Berarti ini pun sama, lebih bagus dari tulisannya, seperti itu. Oke, halus ya? Halus. Jadi kita lanjut lagi, kita lanjut lagi, kita lanjut lagi supaya teman-teman bisa benar-benar memahaminya. Oke, nih. Nih. Nilainya dengan nilai, maaf kalau blur. Dengan nilai 882, saya yakin teman-teman nggak kelihatan karena saya pun melihat dengan kaca pembesar ini. 882. Oke, kita jadikan 882. Nih, tadi 470 nano. Sekarang 882. Oke. Fokus, fokus, fokus. Oke. Kita jadikan pico. 8, 8 dan 0-nya ada 2. Nah, seperti itu berarti 8800 pico. Apabila kita jadikan nano, berarti 8 nano lebih 800 pico, berarti 8,8 nano. Seperti itu, teman-teman. Kita cek. Kita cek. 882 adalah 8,8 nano. Kita cek. Oke. Bentar. Terus dulu. Ini karena bekas ini. Delapan, berarti ini sudah mengalami penurunan nilai. Ini udah enggak 8,8 nano, ini sudah mengalami penurunan nilai. Oke, sekali lagi, satu kali lagi, setelah ini kita akan bahas ke mikro. Kita akan membahas bagaimana cara merumuskannya ke mikro. Oke, nih kita lihat lagi ini. Nih 332. Bentar, 332, ini 332. Dan satu lagi nih. Sama 912, ini 332, kita pakai 332 aja. Fokus, fokus, fokus. 332. Nah, oke. Okay. 332 kita artikan sebagai 3, 3 dan 0-nya ada 2. Nih 3300. 3300 apabila ini masih apa namanya, masih pico, apabila kita jadikan nano, maka ini adalah nilainya. Tinggal kita coret aja seperti ini, teman-teman. Trak. Karena angka 3 itu pada belakang adalah ribuan. Trak. Nah, ini ada 3. Kita tulis 3 dan ini masih ada angka 3 walaupun sudah tercoret, tapi nggak bisa dibilang kosong karena kenapa? Di sini masih menyatakan nilai, berarti 3,3 nano. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita ukur. Apakah benar 3,3 nano? Oke, 3,66, maka ini amat sangat bagus. Jadi, apabila teman-teman kemarin ada juga yang mempertanyakan, ada juga teman-teman yang mempertanyakan, "Bang, apabila di paralel bagaimana, Bang?" Nah, contoh, kita nggak bisa mendapatkan nilai 1,2,3 nano. Kita nggak bisa mendapatkan nilai 1,2,3 nano. Berarti gampang, tinggal kita tambahkan 882 dan kurang lebihnya kita tambahkan 4 nano lagi. Tinggal kita tambahkan 4 nano lagi. Jadi 882 tinggal kita namakan
8402. Jadi 8 nano kita tambahkan 4 menjadi 12 nano, kurang lebih ini sama saja seperti ini. Tapi jangan lupa harus perhatikan voltase volt pada angka belakangnya. Jadi di sini pun ada yang menyatakan volt. Maaf, tutup spidol. Jadi di sini pun ada yang menyatakan volt juga. Ada yang menyatakan volt juga, itu wajib untuk kita lebihkan atau kita samakan. Minimal kita samakan, jangan sampai kita kurangi. Seandainya ini dia 2 kp. Berapa 2 kp? Nah, 2 kp itu, 1 kp itu adalah 1000 volt. Berarti kalau 2 kp adalah 2000 volt. Bang, 1,5 kp berapa? Berarti 1500 volt. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau udah masuk kilo itu berarti udah masuk angka ribuan. Oke, paham ya? Nggak paham kelewatan nih. Halos. Oke, lanjut. Seandainya nilai 125. Oke. 125. Nah, lumayan gede nih, 125 nih, 125. Oke. Berarti 1 2 dan banyaknya bilangan 0 ada 5 kali. 1 2 3 4 5. Oke. Ini berarti apabila kita jadikan nano, jrak. Ini berarti 1200 nano. Dan yang tadi saya bilang, apabila sudah memasuk ribuan, maka wajib perubahan pada kalimat penyebutan. Nah, jadi pertama pico, nano dan mikro. Jadi 1200 apabila kita caret lagi di sini. Trak. Nah, maka ini adalah 1,2 mikro karena ini adalah 1200 nano. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau 125 apabila angkanya di belakang ini sudah 5, maka ini sudah memasuki mikrofarad, sudah bukan nanofarad. Oke, lanjut lagi. Seandainya walaupun jarang yang sampai ukuran besar, kecuali untuk kapasitor kipas angin atau kapasitor mesin cuci. Tapi ini kita mengandai-andai aja. Andai kata ini adalah 156. Nih, walaupun jarang, tapi ini kita mengandai-andai aja. 156. Kita jabarkan menjadi 1, 5, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Apabila kita sederhanakan lagi menjadi nano, trak, maka kita temukan adalah 15.000 nano. Kita sederhanakan lagi menjadi mikro, tinggal kita caret lagi, trak, maka ini kita temukan adalah 15 mikro. Maka 156J adalah 15 mikro. J itu apa, bang? J itu nggak usah khawatir, yang penting huruf-hurufnya itu adalah jumlah toleransi pada kapasitor tersebut. Bisa lebih, bisa juga kurang, tapi nggak begitu banyak lebihnya, nggak begitu banyak kurangnya. Oke, teman-teman, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti dan semoga dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus. Udah, tadi.